Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana para sehat kabarnya nih? Alhamdulillah. Nih alhamdulillah di acara Sinoman di bagian Rewang. Ini yang punya hajat siapa, Pak? Pak Wildan. Kita doakan mudah-mudahan acara hajatan itu syukurnya semua dikasih kelancaran, dikasih keberkahan ya, Bu. Bu, Bapak. Kelalen Pak Ketennya aja. Dan yang Rewang juga kita doakan semoga dikasih kesehatan, dikasih panjang umur. Semoga acaranya lancar dan berkah. Acara sinomannya juga. Wis pada mendang urung ya, Pak. Amin. Waduh, ge. Ternyata nih kopinya juga sudah tersedia. Lancar ya. Perdopingannya udah ada belum? Rokok-rokok. Beres sudah ya. Alhamdulillah nih sebagai ketua RT-nya juga pun bagian paspen di sini. Oh, ini bagian paspen pas di betul nih. Bagian di tempat paspen. Gimana kabarnya, sehat? Ya. Ini dalam rangka acara. Dalam rangka acara Sinoman ya, Pak. Semoga lancar Sinomannya. Semoga pada semoga pada berkah-berkah. Ya mau ngomong, silakan ngopi. Nanti kita nyusul. Ini Pak RT ke sini, Pak RT. Ada lagi. Gitu langsung ke sini. Alhamdulillah untuk penataan kerjaan saya sudah musyawarahkan ataupun sidang kerja. Sidang kerja ya. Tadi malam yaitu kurang lebih sekitar 50 yang kasinoman. 50 orang. 50 orang ya. Ya luar biasa. Ya dibagi-bagi. Berarti di sip 2 apa? Enggak, tapi kebersamaan persatuan dengan kesatuan harus kita jaga untuk lingkungan RT 002. Mantap itu ya, sebagai gitu. RT teladan ya. Ini juga semoga menjadi jadi percontohan ini di sidang haji ya. Sampai desa Bantar Panjang lah gitu ya. Sebenarnya di RT berapa ini, Kang? RT 2 RW 5. RW 5. Pak Cahyanto RW-nya. Oh iya. Kalau Pak RT-nya siapa namanya ini? Pak Wasbin Al Wahyudin. Iya, lupa lagi jadi nanya. Iya, iya, ya, Mas Turun. Ya, ini yuk kita di bagian tempat cuci. Ya, alhamdulillah ini udah mapan. Assalamualaikum. Gimana kabarnya, pada sehat, Pak? Alhamdulillah ya. Di acara Sinoman ya. Yang punya hajat siapa ini? Pak Wildan, kita doakan mudah-mudahan hajatannya dikasih kelancaran dan dikasih keberkahan ya, Pak. Dan Bapak juga mudah-mudahan semoga keluarganya dikasih kesehatan, kasih rezeki yang barokah. Semua pada berkah-berkah. Amin. Ya, matur nuwun atas waktunya. Bagian masak nasi. Assalamualaikum. Gimana kabarnya, sehat, Pak? Nah, ini Sinoman bagian napi, Pak. Ini napi beras. Sangat luar biasa nih, sangat antusias sekali warganya dan kompak acara Sinomannya. Yang hajat siapa ini, Pak? Yang hajat? Yang hajat siapa? Siapa sih ya yang ngajat, nggak tahu itu, tanya ibu-ibu aja tuh. Kalau kita tanya ke ibu-ibu ya yang tahu ya. Bapak wartawan dari mana? Ini kita dari Cetadas. Dari jauh. Ini kita lihat bagian masak nasi ini sangat. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Haji. Gimana kabarnya, sehat, Pak? Hah? Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini dalam rangka acara apa nih? Acara sunatan kalau nggak salah. Oh ini ya, atau busaran. Busaran, betul. Mudah-mudahan kita doakan semua acara hajatan atau sunatannya dikasih kelancaran, kasih keberkahan. Amin. Semua berkah dan lancar. Amin. Ya, matur nuwun atas waktunya. Nah, ini kita di bagian masak nasi. Ini sangat tradisional sekali, Sobat RT. Betul. Ini masih alami masak nasinya nih. Pakai kayu bakar. Ini barannya sangat bagus sekali ini. Jadi cepat matang. Lancar. Gimana ini cara ininya, ngakelnya, apa ngaduk ininya? Udah. Yang udah. Iya. Ya, coba di ini. Air. Oh, airnya mana nih? Oh, enggak ada. Oh, enggak ada. Oh, ada nih, udah nih. Oh, jadi ini praktek dulu ya. Ya, semoga cepat matang masak nasinya. Ini saya bayar nih. Pak RT-nya kan di sawer. Ya, matur nuwun. Ya, bagian perempuan tuh. Nih, kita ke tempat bagian masak-masak. Assalamualaikum, Bu. Gimana kabarnya, sehat, Bu? Nah, ini lagi sibuk Sinoman. Sinoman bagian apa nih?
Ngiris bawang. Oh, ngiris bawang. Sampai nangis ya, Bu. Ya, mudah-mudahan acara sinumannya dikasih kelancaran dan dikasih keberkahannya, Bu. Amin, amin. Ini yang hajat, siapa ini yang hajat? Wildan. Acara gusarannya, Bu. Ya. Yang digusar siapa namanya? Dina. Mbak Dina. Sama Ataya. Sama berarti kakak berada di ya. Itu. Kita doakan mudah-mudahan nanti supaya jadi anak yang soleha ya, Bu. Amin. Berbakti pada kedua orang tua, semoga nanti jadi anak yang sukses. Ya, matur nuwun, semoga keluarganya dikasih kesehatan, kasih rezeki yang barokah. Assalamualaikum, Bu. Gimana kabarnya, sehat, Bu? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Ini dalam rangka acara sinoman atau rewang. Lagi ngiris apa ini? Bau bonteng atau timun ya, Bu? Ya, mudah-mudahan semua dikasihkan panjang umur dan sehat selalu. Keluarganya dikasih kesehatan, kasih rezeki yang barokah ya, Bu. Oke, matur nuwun atas waktunya. Amin, amin. Atas doanya. Atas doanya semua partai ini, ibu-ibu juga mendoakan saya. Alhamdulillah kita didoakan. Ya, mudah-mudahan tapi ketemu lagi. Nanti amin. Kalau udah ketemu mah ngetanya-tanya. Ya kita jadi. kalau lupa ya ditanya ya. Namanya juga manusia. Oh, mudah-mudahan aja sehat, sehat. Amin, selamat, amin. Banyak rezeki. Amin, amin. Dan ibu juga semua keluarganya dikasih kesehatan, kasih rezeki yang barokah ya, Bu. Ya, anaknya pada soleh. Amin. Solehan nih. Nah, ini lagi ngiris apa, Bu? Lombok. Ini persiapan cabai, mau dimasak. Ya. Bikin oseng apa-apa nih. Mudah-mudahan pada selama sehat. Tidak ada halangan cuaca apapun. Ini pada lancar-lancar ya. Yang hajat lancar, yang sinoman juga lancar. Ah, lancar. Ini. Pokoknya intinya kita pada berkah. Amin. Ya, mau turun atas waktunya. Semoga lancar dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan sehat. Amin, amin, amin. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya sehat, Bu? Ini kayaknya sibuk sekali nih. Lagi apa ini, Bu? Masak apa, Bu? Ini tempe. Tempe. Nah, ini buat persiapan di acara syukuran atau hajatannya di Bapak Wildan ya, Bu. Iya. Semoga acara hajatan dikasih kelancaran dan dikasih keberkahan. Amin. Dan yang di Gusar namanya siapa, Bu? Namanya Dena. Oh, Badil. Pak, Pak RT lupa lagi jadi nanya-nanya terus ngapurannya ya. Semoga nanti menjadi anak yang soleha. Amin. Berbakti pada kedua orang tua. Semoga menjadi anak yang sukses. Amin. Dan ibu juga ini buat semuanya, semoga acara sinomannya dikasih kelancaran dan dikasih keberkahan. Mudah-mudahan keluarganya dikasih kesehatan, kasih rezeki yang barokah. Amin. Ya, matur nuwun atas waktunya, Bu. Iya. Ini masak apa, Bu? Oh, ini goreng kerupuk. Oh, goreng kerupuk. Iya, buat goreng esok. Ya. Ikut sinomannya juga ya, Bu? Iya. Ini bantu-bantu. Ini udah habis berapa plastik, Bu, gorengnya? Iya. Ini. Nah, ini cara goreng kerupuk Sobat Parte. Ya. Ini pas kebetulan di acara sinoman atau hajatnya Bapak Wildan ya. Sekeluarga. Ya, matur nuwun atas waktunya, Bu. Semoga sinomannya dikasih lancaran dan dikasih keberkahannya, Bu. Semoga keluarganya dikasih kesehatan, kasih rezeki yang barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.